Halo guys, assalamualaikum. Lagi musim kondangan nih, yuk bikin sendiri gelang untuk aksesoris kondangan. Caranya mudah loh. Untuk hasilnya nanti gelangnya seperti ini ya. Gelang ini terbuat dari mutiara. Bisa juga dibuat berpasangan dengan anak ya. Sebelum lanjut ke videonya, untuk yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol merah subscribe-nya ya. Jangan lupa juga like, komen, dan share-nya. Oke, langsung lanjut aja ke videonya. Tonton sampai habis. Untuk bahan-bahannya seperti ini, ada 1 bungkus mutiara, nanti bisa jadi 2 gelang ya untuk ibu dan anak, 1 meter benang melor dan gunting. Yang pertama gunting dahulu kemasan dari mutiaranya tadi. Kalau nggak salah itu harganya ini cuma sekitar 2.000 atau nggak 3.000-an gitu. Ambil benang elastik atau benang melornya tadi. Ini saya pakai 1 meter ya, nanti kalau kelebihan bisa dipotong daripada kekurangan. Untuk benangnya sendiri, berapa ya harganya lupa, pokoknya nggak sampai 5.000 kayaknya. Mungkin sekitar 2.000 atau 3.000-an kalau nggak salah. Kemudian pegang ujung dari masing-masing benang tadi, beri 4 mutiara masukkan pada benangnya. Nah seperti ini, setelah itu pegang 1 mutiara, kemudian masukkan lagi ujung benang yang satunya lagi seperti pada video ini. Nah setelah masuk semua benangnya seperti ini, seperti posisi berlawanan kayak gitu ya, kemudian tarik sampai ke paling bawah. Nah jadinya seperti ini. Setelah paling bawah ini jadi, kemudian ambil lagi mutiara. Yang satunya berisi 2 mutiara, benang satunya lagi berisi 1 mutiara. Bebas ya, nanti mau yang kanan atau yang kiri terserah, pokoknya yang satu berisi 2 dan yang satunya berisi 1 mutiara. Nah ini mutiara yang kedua di salah satu talinya. Nah mutiara yang kedua ini dipakai buat memasukkan 2 benang sekaligus seperti ini. Nah seperti pada yang awal tadi ya, talinya sampai berlawanan seperti ini, kemudian ditarik dan berbentuk seperti ini. Lakukan hal yang sama hingga panjang dari gelang mutiara ini sesuai dengan ukuran dari tangan yang akan menggunakan gelang ini. Nah ini panjang dari gelangnya sudah sesuai dengan ukuran dari tangan saya ya. Nah setelah seperti ini, untuk ujungnya tidak sama dengan yang lain ya, lepas 1 mutiaranya sehingga kanan kiri dari benangnya tadi berisi paling ujung itu 1 mutiara 1 mutiara. Nah sebelum ditali, tarik benangnya satu persatu seperti ini agar benangnya lebih erat. Nah, setelah
dirasa cukup, kemudian masukkan satu benang pada mutiara yang pertama kali tadi. Sisipkan di dalam mutiaranya ya. Setelah itu, tali dengan kuat antara satu benang dengan benang yang lain. Nah, jika ujung dari benangnya itu agak susah untuk dimasukkan ke mutiaranya, bisa digunting. Nah, setelah masuk seperti ini, ditali antara satu benang dengan benang yang lainnya dengan erat, agar nanti tidak mudah untuk lepas. Untuk menalinya terserah ya, pokoknya sekiranya kuat dan talinya itu tidak mudah lepas. Nah, setelah ditali seperti ini, masukkan sisa dari benangnya ke dalam sela-sela dari mutiaranya, atau bisa juga langsung digunting, terserah ya, pokoknya sebagaimana agar benang ini bisa kuat dan tidak terlihat. Setelah ditali dengan kuat, kemudian gunting dan rapikan dari sisa benangnya tadi. Nah, ini sudah jadi, coba dipakai. Seperti ini hasilnya, cukup mudah kan cara membuatnya. Dan gelang ini, satu bungkus ini bisa menghasilkan dua gelang ya. Ini cukup juga untuk anak saya seperti ini. Nah, sekian dulu video dari saya, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.